Pemirsa, untuk tingkatkan kemampuan prajurit, Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan latihan menembak senjata ringan semester 1 tahun anggaran 2024. Adapun kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Prajurit Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan latihan menembak senjata ringan semester 1 tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Paraduta Tragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat 31 Mei. Kegiatan latihan menembak senjata ringan ini merupakan bagian dari program pengembangan dan peningkatan keterampilan prajurit yang secara rutin setiap semester dilaksanakan oleh Kodim 0710 Pekalongan. Latihan menembak ini mengusung beragam materi untuk meningkatkan keterampilan prajurit dalam menggunakan senjata laras panjang jenis SS-1 pada jarak 100 meter dengan 3 sikap berbeda, yaitu tiarap, duduk, dan berdiri, yang masing-masing menggunakan 10 butir amunisi. Selain itu, khusus prajurit perwira ditambah latihannya menggunakan senjata pistol jenis FN pada jarak 15 meter dengan sikap berdiri 10 butir amunisi. Komandan Kodim 0710 Pekalongan dalam hal ini diwakili Kasdim Mayor Arhanud Ahmad Tohir menyatakan bahwa kegiatan menembak ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit sehingga profesionalitas dan kualitas mereka tetap terjaga. Ditambahkan Kasdim, pada kesempatan ini Kodim 0710 Pekalongan untuk terus meningkatkan keterampilan dalam menembak senjata ringan dan berkomitmen untuk selalu siap dan tangguh dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan demi kepentingan bangsa dan negara. Baik, pada siang hari ini Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan latihan menembak periodik, yaitu semester 1 tahun anggaran 2024. Yang dilaksanakan di lapangan tembak Paraduta milik Kodim Batang. Adapun tujuan dari latihan menembak adalah satu, memelihara dan meningkatkan kemampuan para prajurit dalam melaksanakan menembak senjata, yaitu senapan dan pistol. Adapun yang dilaksanakan untuk senapan yaitu sikap tiarap, kemudian sikap duduk, sikap berdiri, sedangkan untuk pistol berdiri jarak 25 meter dan 15 meter. Diharapkan para prajurit jajaran Kodim 0710 Pekalongan memiliki kemampuan dan kesiapan menggunakan alutsista yaitu senapan dan pistol, sehingga dapat mendukung setiap pelaksanaan tugas baik masa damai maupun masa genting. Robani, Batik TV melaporkan.